Salam jumpa pemirsa. E, bersama saya Putri Ramadhani, tentu saja dalam talk show hari ini, Kotak Suara bersama dua narasumber kita yang telah terpercaya tentu saja akan membahas tentang pro kontra ujian nasional. Pemirsa, persoalan pendidikan sampai saat ini menjadi sebuah persoalan ataupun masalah yang sangat kompleks sekali. Apalagi ketika ujian nasional dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pendidikan. Apakah ini menjadi sebuah indikator yang baik ataupun tidak? Nanti kita akan membahas lebih lanjut bersama dua narasumber kita. Di sini ada Bapak Syakban Rosidi. Betul Bapak, seperti itu. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, selamat malam ya. Selamat malam. <laughs> Jadi bukan saya yang mengucapkan terima hmm. kasih Bapak. Uh, untuk selanjutnya ada Ibu Siti Fatimah Sunario. Gimana kabarnya Ibu pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Ibu. Dan untuk Pak Sahban ini merupakan ketua unit pelaksana akreditasi sekolah dan madrasah Kota Malang. Sekaligus juga sebagai penasihat Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Malang. Seperti itu, Bapak ya. Iya. Yeah. Dan untuk Ibu Siti Fatimah, atau nanti saya akan memanggilnya dengan Bu Ibu Fat. Ibu Fat. Fat ini ketua Himpaudi, atau himpunan pendidikan dan tenaga kependidikan anak usia dini wilayah Jawa Timur. Senang sekali saya bersama dua ahli pendidikan, tentu saja ya, di sini. E, mengenai tema kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu mengenai pro kontra ujian nasional. E, sudah menjadi sebuah fenomena ya dewasa ini bahwasanya ujian nasional itu sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu pendidikan bahwasanya pemerintah berniat untuk meningkatkan standar ataupun kualitas Sdm negara kita Indonesia dengan cara mungkin dengan adanya ujian nasional seperti itu mungkin Bapak bisa menanggapi terlebih dahulu Bapak Saban saya dulu Bupat ya silakan <laughs> nanti ladies first atau yang tidak setuju duluan, oke, oh, dulu. gitu. oke, okay. okay, baik, Pak terlebih ya, dahulu. Terima kasih. <laughs> uh, sekalipun anak saya sekarang sudah tidak ada yang uh, di SMTA, tapi saya punya pengalaman yang cukup pahit, istilahnya, karena hmm. kebetulan anak saya pada waktu mengikuti ujian nasional itu tidak lulus. Hmm. Cuman pada waktu itu memang masih ada pengulangan tetapi tahun terakhir-terakhir ini. Uh, sudah ada, tidak ada pengulangan kemudian yang tidak lulus masuk ke paket-paket C. Paket C ini yang yang membuat uh, uh, para orang tua ya khususnya yang punya anak dan kebetulan menjadi korban itu memang akan melihat bahwa uh, ujian nasional sampai sekarang rasanya gitu ya kalau masih mungkin itu uh, tidak dilakukan gitu karena sekolah itu kan bagaimanapun sebagai lembaga punya Punya kewenangan untuk ya, melakukan sekali. ujian itu, dan memang terakhir-terakhir ini menjadi apa namanya, pro kontra itu semakin meruncing sebenarnya karena ya saya bisa paham ya terutama kepada anak-anak yang jadi korban artinya korban dalam artian tidak lulus masa sekian tahun sekolah, sekolah iya lama sekali gitu ya terus dengan hanya ujian nasional tidak lulus dan betul-betul ya dia tidak berhak untuk memperoleh ijazah itu barangkali yang menjadi fokus e, ketidaksetujuan terutama orang tua yang memiliki anak e, yang akan yang akan dan yang sudah jadi korban barangkali ya. Mengapa sih kok kok masih Kesurut dipertahankan ini. kalau korban ini menjadi ya seperti itu iya. akhirnya kan begitu Mbak Putri. Padahal mengingat kembali Bu ya bahwasanya ujian nasional ini dikhususkan atau bertujuan agar eh, pendidikan di Indonesia ini mengalami peningkatan atau SDM yang ada di Indonesia ini mengalami peningkatan agar lebih baik seperti itu mungkin tujuan awalnya betul, pemerintah iya, betul, iya. seperti itu. Iya. Mungkin Bapak Saban sekarang yang menanggapi pernyataan Ibu Fat tadi. Iya, <laughs> saya punya analogi yang bagus. Ini. Sederhana saja lah supaya bisa mudah dipahami. Seorang instruktur kursus nyopir itu ya memang melatih, mengajar, kemudian mengevaluasi. Jadi memang instruktur punya otoritas untuk mengevaluasi. Tetapi evaluasinya dalam rangka memperbaiki, saya masih ingat betul bisa mengutip publikasinya UNESCO that the functions of evaluation is not only to prove but to improve bahwa fungsi evaluasi itu tidak hanya membuktikan apakah anak sudah belajar guru sudah bela mengajar bukan bukan hanya itu but also to improve to make better something membuat sesuatu lebih baik. Nah itulah evaluasi yang harus dilakukan oleh guru sampai guru merasa yakin bahwa ini sudah waktunya dipersembahkan kepada masyarakat. Yang mensertifikasi ujian SIM kepolisian, edukasi, sertifikasi dibisahkan, pengijazahan di Harus diingat bahwa pendidikan itu dipersembahkan untuk orang luar. Jangan sampai kita bahasa kasar saya, ibu ya, merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, dievaluasi sendiri, dinyatakan dulu sendiri, puas puas sendiri itu namanya mas si.